Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Adaxlen Gamer. So di video kali ini gue bakal main game The Spike Tollbooth Story yang versi Android ya guys ya. Jadi kita langsung saja, di sini gue sudah kedatangan tim dari Jepang ya guys ya. Ini adalah tim yang sangat terkenal, yaitu terdiri dari Hinata guys. Ada Hinata Shoyo di sini ya, si pemain mungil. Jadi kita langsung saja bakal menghadapi Hanul Hike di sini. Guys, kalau misalnya gua nggak berhasil ngalahin Hanul Hike di sini, wah berarti ini parah banget video gua, parah. Last gua ngalahin Hanul tuh dengan cara gini ya guys ya. Apa melakukan blok-blok gitu, guys. Gue coba sekarang. Oke, kita dapat momentum nih. Yang penting momentum aja dulu, cuy. Tinggi banget cuy. Gua balikin cuy, mantap. Oh nice, 3-0 guys skor sementara ya. Keluar dong, jangan sampai momentumnya hilang ya teman-teman. Oke. Nice spike bayangan dari middle blocker guys. Touch out dong harusnya. Apa yang kamu lakukan, Hanul Hike? Nice. Balik lagi. Langsung balik, cuy. Balik lagi. Dua kali kayak gitu dong. Yang ketiga kalinya itu nggak bisa. Oke, kita kasih paham, cuy. Kenapa setternya nge-slide? Kenapa? Udah aku risik. Keluar dong harusnya itu, tapi gua malah risik. Dah, nggak apa-apa. Berarti poin buat kita ya. Middle blocker di belakang guys. Hati-hati. Digalilin guys, digalilin. Touch out. Nggak, touch out. Keluar. Mantap, keluar. Keluar Bambang. Kasih paham middle blocker. Kan kalau misalnya gue nge-slide tuh emang gak efektif banget guys. Slide-nya tuh gak efektif kalau lawan Hanul. Gak bisa. Mau di dump setter tapi gak bisa. Mantap. Sekarang gue rotasi di depan guys. Jadi kita harus melakukan blok-blok manja. Umpannya ke middle blocker lagi. Jangan sampai. Middle blockernya kurang ajar guys. Sumpah pengen gua ganti middle blockernya. Nggak masuk bloknya guys. Kurang ajar banget. Nggak sampai ya. Nggak boleh pokoknya ya. Oke, kasih middle blocker aja. Tapi nggak bisa kita paksain cuy. Nah gitu, ngumpan ke Yungsup aja. Ngumpannya ke Yungsup aja, setter. Help. Emang bener-bener ya. Oke, mantap. Bener-bener nih Hanul Hike ini guys. Timnya cukup keras. Bukan cukup keras lagi. Emang out cok. Malah dipaksain. Masuk pak. Mantap sekali. Serve dari Hinata Shoyo yang sangat mematikan tampaknya teman-teman. Tidak untuk yang kedua kalinya. Kasih. Nggak nyampe. Ternyata nggak nyampe guys. Tinggi banget. Ternyata nggak bisa kita blok ya teman-teman. Nggak bisa kita blok teman-teman. Langsung dibalikin tanpa ngumpan. Mantap Hanul. Oke, sekali lagi. Touch out. Nggak touch out dong. Mantap banget serangannya. Mantap sih. Pas banget momentumnya.
Umpahnya kenapa kamu di blocker, Pak? Itu momentumnya udah bagus banget. Gua nggak percaya sama middle blocker, gua nggak percaya. Aduh, setnya ini keren banget. Mengerikan banget setnya, cuy. Ah, kasih middle blocker aja. Kasih setter maksudnya. Jangan middle blocker. Ah, kebobolan, guys. Oke. Tenang ya, tenang. Tapi dikejar terus sama Hanulhaik. Bagaimana kita bisa tenang, teman-teman? Hanulhaik. Help, jangan. Nah, gitu dong. Melakukan kesalahan sendiri biar gue lebih tenang lagi. Ternyata double jump gitu efektif juga, guys. Nah, gitu serangan efektif dari Daiji Hike. Oke, mantap. Ternyata serve yang terakhir itu masuk ya, teman-teman. Aduh, walaupun sempat ngulang sih berapa match tadi ya, guys, tapi kali ini gue berhasil menangkan pertandingan kali ini atau match kali ini melawan Hanulhaik, guys. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa juga like videonya, guys, agar gue semakin bersemangat lagi buat videonya atau buat kontennya, teman-teman. So, kita bakal berjumpa lagi di video selanjutnya, guys. So, see you in the next video. Goodbye.